Salam sejahtera, diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Baru-baru ini, selebriti popular Nilofa menjadi perhatian ramai apabila muncul berkerusi roda ketika berkunjung ke Brunei. Menerusi satu video dikongsikan oleh peminat, Nilofa dilihat memakai busana berwarna coklat muda disorong oleh suaminya, Haris Ismail, ketika tiba di lapangan terbang Brunei. Kemunculan Nilofa berkerusi roda itu sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi daripada netizen yang berteka-teki mungkin Nilofa ada masalah kesehatan. Tidak kurang juga ada yang membuat andaian ibu kepada Muhammad Bilal itu dikatakan sedang berbadan dua. Dalam pada itu, ada netizen meminta agar tidak membuat spekulasi tidak benar serta ada yang mengatakan ia perkara biasa terutama bagi wanita baru sahaja melahirkan. Difahamkan Nilofa dan Puriz ke Brunei bagi mencayakan majlis sesi bual bicara motivasi di sana. Sekian info kali ini, terima kasih.